Doa malam 23 Mei. Mohon karunia bahasa roh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur kami unjukkan kehadirat-Mu atas segala anugerah kehidupan dan iman kepada-Mu yang telah Engkau tanam dalam diri kami. Kami mohon kepada-Mu agar menghidupkan pencurahan Roh Kudus yang diutus oleh Kristus yang bangkit dari maut demi gereja-Nya yang kudus. Inilah peristiwa rahmat yang memenuhi Yerusalem dan telah menyebar ke seluruh dunia. Curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, kami mohon, anugerailah kami kemampuan berbahasa roh, seperti para rasul-Mu yang mampu berbicara dalam bahasa para pendengarnya. Mereka semua mengalami sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbicara dalam bahasa pendengarnya sendiri. Semoga dengan bahasa roh ini, kami senantiasa berbicara dan mewartakan perbuatan-perbuatan agung yang Engkau kerjakan. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat, salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.